Guys, tadi aku kesandung loh jalan di trotoar. Karena di tengah-tengah yang ada garis kuning ini, tiba-tiba ada tonjolan keluar gitu. Nggak tahu itu apaan ya. Gede lagi. Nah, kayak giniin gitu loh. Cuma lebih gede yang tadi. Pas di tengah-tengah yang tanda kuning gini, garis kuning gini. Kesandung. Aku nggak ngeliat masalahnya. Menurutku kurang rapi ya pengerjaan trotoar di Kemang ini. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Oke guys, mulai dari sekarang jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Tanda loncengnya jangan lupa diklik supaya nanti ada notifikasi uploadan terbaru bisa kalian tonton langsung. Terima kasih.
Guys, tadi aku kesandung loh jalan di trotoar. Karena di tengah-tengah yang ada garis kuning ini, tiba-tiba ada tonjolan keluar gitu. Nggak tahu itu apaan ya. Gede lagi. Nah, kayak giniin gitu loh. Cuma lebih gede yang tadi. Pas di tengah-tengah yang tanda kuning gini, garis kuning gini. Kesandung. Aku nggak ngeliat masalahnya. Pas lagi nongol lihat ke atas gitu loh. Kesandung. Nah, kayak gini juga nih. Ada lubangnya. Ada perbedaan split level. Jadi kalau kurang hati-hati bisa jatuh. Ini kaki kuenya aja sampai keselio loh. Menurutku kurang rapi ya pengerjaan trotoar di Kemang ini. Asal jadi sepertinya. Cemong-cemong. Bahannya beda-beda. Banyak yang amburadul sih guys. Ada yang kasihan rumahnya sampai rendah banget. Dia bikin trotoarnya terlalu tinggi, terlalu tebal. Kalau yang dikasih tanda kayak gini nih, nanti mau dibikin halte. Yang di bagian sini sih udah kelar semua ya guys. Yang ke arah Jalan Bangka, yang dekat McDonald itu yang masih belum kelar. Masih banyak pengerjaan. Kalau sepanjang jalan ini sih udah kelar semua. Yang kayak gini guys, tinggi banget loh. Jadi ada split level. Lumayan ini, 50 cm ada loh.